Ini di rumah ada kakak kaken. Hari ini kita mau belajar baca, tapi sambil bermain ya, biar kakak kaken tidak bosan. Hari ini Cikgu mau buat ini. Di sini ada dua kaleng. Yang satu tulisannya apa? Bacanya kan? Apa? Hewan. Hewan, pinter. Yang kaleng satunya bacanya apa? Buah. Buah. Oke, di sini ada tulis kertas kecil-kecil udah Cikgu buat. Ada tulisan-tulisannya di sini. Kakek harus, misalnya, kakek ambil salah satu kertas. Misalnya, ini bacanya apa? Ini bacanya apa? SAPIP, Nah, sapi dimasukkan di kaleng yang hewan. Pinter, ambil satu kertas lagi ya. Coba dibacanya apa? A. YA M. Ya, jadi bacanya A. Ayam. Nah, lewat termasuk apa? Hewan. Hewan. Ya, ambil satu kertas lagi. KAKB. Coba lihat. BA, coba. BAB. BA. BAB. Kak. DA da kak. Kak dak dak. Dak. Ba. Ko. Ba. Badak. Nah, badak termasuk hewan. Masukkan kalau hewan. Kalau ini coba, ini apa bacanya? Ini apa kan? Me. L. L. O. N. N. Lon. Lon. Jadi baca. Melon. Oke, melon termasuk buah. Buah. Oke, seperti itu mainannya. Metode belajar sambil belajar membaca sambil bermain supaya kakek tidak bosan. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih.